Dilansir koran viral dari Jurnal Priangan dengan judul Polisi Malaysia tangkap 4 wanita asal Indonesia karena duduk di tepi lantai 6 apartemen. Jurnal Priangan, tanggal 6 bulan 7 2021. Dilansir dari Jurnal Priangan, polisi telah menangkap 5 wanita Indonesia yang duduk di tepian di lantai 6 sebuah apartemen di Taman Sri Bayu Putri Johor Bahru, Malaysia karena membahayakan keselamatan diri, dan video mereka menjadi viral di media sosial. Sebelumnya, video berdurasi 7 detik ini menjadi viral di Facebook yang memperlihatkan 4 wanita duduk di tepian di lantai 6 apartemen Taman Sri Bayu Putri Johor Bahru, Malaysia. Dikutip dari tester.com Johor Bahru South OCPD AS.com Mod Padli Mod Jain mengatakan, para tersangka berusia 20 hingga 26 tahun ditangkap pada pukul 12.10 malam pada Senin tanggal 5 Juli 2021. Penyelidikan mengungkapkan bahwa insiden itu terjadi sekitar pukul 10 pagi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 di lantai 6 dengan total gedung 10 lantai, ujar Mod Padli Mod Jain. Dia menambahkan bahwa saat pemeriksaan mengungkapkan bahwa semua tersangka tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan memiliki dokumen perjalanan yang valid. Kasus ini sedang diselidiki dan pelaku dijerat dengan pasal 336 KUHP karena membahayakan keselamatan jiwa atau pribadi dengan hukuman penjara tidak lebih dari 3 bulan atau denda RM500. Sumber tester.com. Lihat artikel asli, link di deskripsi. Thanks to Jurnal Priangan.